Maaf, saya nggak sengaja, Mas. Maaf ya, Mas. Siapa kamu? Tolong jangan ganggu saya. Ya Allah, udah selarut ini masih belum pulang juga. Jangan-jangan dia ke rumah Ainun lagi. Tadi kan dia baru aja kesana, masa dia kesana lagi? Siapa kamu? Ambar, malam ini juga kamu harus mati. Jangan bunuh saya, tolong. Tolong jangan bunuh saya. Perasaanku jadi gak enak. Jangan-jangan Amar! Tolong! Ya Allah, jangan-jangan itu Amar. Teruslah minta tolong, Amar. Jangan bunuh saya. Berteriaklah! Karena tidak akan ada yang menolong kamu, Amar. Kamu akan mati, Amar. Kamu akan mati di tanganku. Jangan bunuh saya. Mungkin ini adalah malam terakhir kamu, Amar. Tolong! Amar! Ya Allah, tolong! Tolong! Lepaskan saya! Kamu hari ini masih beruntung. Karena aku tidak jadi membunuh kamu. Lepasin anak saya! Lepasin! Lepasin! Aman! Ibu! Aman! Kamu takut! Aman! Kamu takut! Bibi, ibu lancang sekali. Sudah berani menampar bibi saya. Berani-beraninya ya kamu nampar anak saya? Dasar perempuan stres. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Gara-gara kamu, Habibie sekarang koma. Astagfirullahaladzim. Habibie koma. Apa maksud kamu? Habibie sekarang kritis. Gara-gara kecelakaan yang kamu sudah lakukan. Di paru-parunya Habib terdapat gumpalan darah. Ya Allah, apa yang terjadi pada Habibie, ya Allah? Kenapa dia belum sadarkan diri juga? Tolong sembuhkan Habibie, ya Allah. Saya yang membuat Habibie jadi begini. Saya yang salah. Aduh, juragan. Lamun di pinggir kolam sok manis, ha? Berasa punya kolam renang. Iya.
sekali-sekali jadi juragan beneran. Marni punya kabar berita. Kabar gembira. Dengerin dong kalau ngomong. Ya gembira apa? Kalau si Ainun anak kampung itu bakal menikah. Ainun? Nikah sama siapa? Ya ampun, siapa lagi kalau bukan pujangga kekasih setianya yang setiap pagi, setiap siang, setiap malam yang menunggu hatinya Ainun. Amar? Ah, cakep. Kok bisa sih? Kok bisa Amar? Harusnya kan juragan. Ainun menikah sama juragan, pasti hidupnya akan aman, indah. Woy! Ngomong apa barusan, hah? Enggak. Berani depan Marni ngomong kayak gitu? Berani banget lu ngomong depan gitu, bagus banget ya. Ngomong apa barusan? Mau kawin beneran sama si Ainun? Enggak. Iya, mau kawin beneran sama si Ainun? Iya. Sini topinya. Ainun, bagaimana keadaan Habibi? Maafkan aku, Ainun. Kalau kejadiannya jadi seperti ini. Habibi masih kritis. Ainun, kamu tenang ya. Aku akan bertanggung jawab untuk semuanya. Berapapun biaya, aku akan tanggung. Mas, ini bukan masalah Mas mau biayain semuanya. Ini anak Ainun, Mas. Ini Habibi. Ainun gak mau kehilangan Habibi, Mas. Ainun gak mau kehilangan Habibi, Mas. Tapi seenggaknya, kita udah berikan yang terbaik buat Habibi. Mas, Habibi seperti ini karena Mas Jamal. Mas sengaja kan mau ngebunuh Habibi? Jawab, Mas. Kenapa dia aja? Iya kan, Mas? Ini semua kecelakaan. Aku juga gak tahu. Tiba-tiba semuanya kejadian gitu aja.